إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. Saungguna apa banyak bengal, banyak banyak bengla bengal surga. Panik ketiba benah ong naung nggak banyak banyak pedang. Kenapa maksud tadi bapak pedang jihad? Bapak orang kata mana bini nyipet mereka berdua ong naungan. Mulai berdua ong naungan berarti nyipet atas di bapak berdua ong naungan. Maka mereka bisa mentoles tahta dilali suyuf kinayatun anil qurbi, kinayatun anil qurbi atau anil dunui minal adu. Kinaya kata kiasan ngambil pedang sesemak kelemen musuh semak di kamu kelawan suara kematian langsung suara kematian syahid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna abwaba samai tuftahu inda zawali syamsi sa'um kuna pona banyak-banyak labeng lagi tuftahu banyaknya buka abwaba samai inda zawali syamsi nalaikan lecerahan yakni hurtubur fala turtaju maka tak etotop pona pa abwaba samai hatta yusallah dhuhur sampai laksana lagi solat pona pa dhuhur fa uhibbu ayas adali fiha khairun maka senang pasara kaula ayas adah dak kau tu ongka ni ekade kau la fiha dalam kade saengki fiha dalam kade saengki sa'atu zawal syamsi khairun pona pa kebagusan dalam ba guna sekut madapa catatan amal ni kan ni kan waktu huruf ni kan hadis hadis sahih ni wa basama tuftaru inda zawali syamsi fala turtu bada hadis boleh kulak-kulak malam bada hadis boleh senin kemis bada hadis boleh setahun zakat ini kan kita macam amal ni senin kemis lo selalu kira apa sah. Inna atqakum wa a'lamakum billahi ana sa'unkuna pasara paling takwa nanti bikabbi wa a'lamakum ben paling alim nanti bikabbi billahi kalam Allah ana panik kesengkau. Maka mun terotau wajalan masemak Allah ila kau tunur Rasulullah. Terkadang itu juga jadi jawaban ekani sebagian orang-orang seantar dak Sayyidina Aisyah turidha. Katina apa solat akan jadi Nabi? Katina apa solat akan jadi Nabi? Seakan-akan, mi tak cek banyak lagi ya. Mun engkau tegur tak abi ni ya. Engkau tak temu ke malam. Engkau tegur tak abu ke sekali. Apa satu? Dabur Rasulullah SAW. Anak kau kumpin, kau paling takut nak berkepi kalau benajun Allah Ta'ala. Asumu wa uftir. Wa arqudul layla. Engkau mun malam tidur. Engkau kadang apa sah, engkau kadang tak apa sah. Wa tazawajun nisa, engkau ngambil banyak ring bini. Pernah ada orang nilai kan itu bahwa engki mereka ekoja engki dakwah rohbaniyah, dakwah seperti pendeta pendeta. Pendeta ni kan tak oleh, pendeta ni kan tak oleh. Mulai lomba tak oleh abin. Sampai kan makin kisisin kan. Tak oleh abin. Munraja pendeta dan apa Paulus Paulus nama semua cuma tak oleh. Ini tak sesuai kalau fitrah akhirnya. Ada yang bini sewaktuan jang manusia kebutuhan biologis pak. Ia mula depan mula depan. Inna ahabba ibadillahi ila Allahi ansahum li ibadi. Saungkuna pasera paling eka senengi banyak-banyak kebulan Allah ila Allahi mukwajun Allah ansahum panika paling amri nasihat naka pihak ibad. Ya ibadi dikali banyak-banyak kebulan lagi. Orang ni kan paling pelak ambil nasihat orang lain. Ni kan paling pelak paling kita senang demi Allah. Kenapa nasihat? Nasihat kali itu meninggi. Kebenda perkara saya lebih bagus lebih saya. Sampai saya tanda tanda Abu Dzarin dalam syarah Nasrullah Taufik ni kan bahas nampak Abu Dzarin mempraktekkan kok teman aja jika Rasulullah nasihatan. Tak kasih kepada umat Nabi Muhammad. Pan lawan jual, jual kain. Ni kan kain aku lah seumpama dan intinya dan ni kan contoh. Tetangga dan ni kan pada jual kain. Ini kan nutup dari pasar. Acuan ini kain Abu Dzarin Al-Ghifari. Di gula argana 10.000 seumpama. Di tetangga gula argana sangat ngilu. Atau di pada 10.000 mungkin congok ke dulu jadi menelan di gula. Congok ke dulu takut di tetangga gula lagi lebih gendeng lagi sambian kasta lagi ya Allah Allah. Ini kocak bi pelayan. Sambian awal jual dia di kebila sahasil. Seorang lala padang dan beli lagi seronok. Terus congok ke dulu takut anu. Kau lah buat teman nak cincin dah kan.
Alina beri nasihat. Nasihat lagi sampai sejauh itu. Inna ahabba ibadillahi ilallahi man hubbiba ilaihi al-ma'ruf wa hubbiba ilaihi fi'aluhu. Sangkuna paling yang kesenangan banyak-banyak kebenaran Allah Ta'ala ilallahu mubullahu man panika orang hubbiba se'epa senang ilaihi da'kamban al-ma'ruf wa rahmatu bagus. Senang munka engkau munka no'an aku sebab kerja senang kena. Senang aku benda yang lisan dari akhir. Nikah berarti orang yang nikah senangi cara mandi Allah SWT. Wahabi ba'ilahi fi'alu. Pada apa senang ilahi tak kagak disegi orang fi'alu pun apa alaku esam ma'ruf. Senang tak ke ma'ruf. Ma'ruf. Kulak kurua. Wahabi ba'ilahi fi'alu. Senang alaku tak ke bagus.